Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Rosita Dobson Kitchen di sini. Kali ini aku akan mengeser membuat resep roti John. Nah, mantap sekali. Nah, ini cocok untuk menu buka puasa ya, dan cocok untuk jualan di pinggir-pinggir jalan dan juga di restoran. Roti John itu banyak sekali dijumpai di Singapura atau Malaysia. Jadi saya akan mengeser buat kayak roti Prancis ya, tuh seperti ini. Ayo kita simak aja membuat roti John dan membuat fillingnya. Oke, langkah awal di sini aku akan membuat rotinya dulu. Rotinya itu roti Prancis. Jadi bahannya apa aja, yaitu tepung terigu, protein ghee atau bread flour 500 gram. Jadi gampang ya, 500 gram. Beli aja yang dalam plastik tanpa nimbang. 1,5 sendok teh garam atau salt sekitar 10 gram. 310 ml air hangat. Hangatnya hangat kuku. Dan yang ini bahan wajib, yaitu yeast. Saya pakai merek Saf Instan. Yeast ini ragi-ragi untuk roti, untuk donat, untuk pizza, juga untuk bakpao. Nah, ini wajib pakai. Saya pakai 3 gram saja atau 1 sendok teh. Untuk bahan tambahan di sini ada baker bonus A untuk meningkatkan kualitas roti, jadi mengembangnya itu bagus gitu ya. Bread improver atau baker bonus A bisa dapat dibeli online juga di toko-toko bahan kue banyak. Dan yang satunya Ibis Blue, pelembut roti. Nah, rotinya jadi lembut moist gitu ya. Tuh, tidak pakai juga nggak apa-apa, tapi kalau pakai hasilnya beda. Ini aku tunjukin hasil roti Prancis yang kemarin aku bikin tuh. Ini tetap moist seperti ini, tidak kering. Kalau aku beli yang dari toko gitu, dari bakery di sini ya, kalau udah keesokannya tuh kering. Kalau ini tetap moist. Luarnya udah melempem sih. Kalau anget ya crispy. Nah, ini dia roti Prancis yang aku bikin kemarin. Untuk tepungnya saya membiasakan selalu aku ayak sebelum dicampur dengan bahan lainnya. Jika teman-teman mau diulang dengan tangan, silahkan seperti video saya satunya. Dan di sini tuh sendok teh ukurannya 5 mili ya, satu sendok tehnya. Pastikan rata, tidak munjung. Jadi pakai jari, jangan munjung ya. Sisa ragi diikat rapat tanpa ada angin, lalu simpan di tempat yang dingin. Kalau mau pakai lagi, dites dengan air hangat campur. Kalau berbusa itu maknanya aktif ya. Oke, kah begini aja. Takar juga Ibis Blue-nya, satu sendok teh aja. Ibis Blue atau bread softener atau pelembut roti. Dan ini baker bonus A. Baker bonus A. 1,5 sendok teh garam. Putar mixer dengan ukuran terendah sampai semuanya campur dengan tepungnya. Nah, setelah campur, masukkan airnya 310 ml. Biarkan dengan speed rendah dulu sampai benar-benar tercampur. Nah, perlahan-lahan. Sekarang akan aku speed naik. Untuk adonan roti saya pakai speed 1, 2, 3, tapi ini 2 aja. Oke, tunggu sekitar 5 menit. Biasanya saya ngulannya itu sekitar 15 menit ya total. Nah, setelah 5 menit ke 7 menit aku matikan. Aku mau cek adonannya udah seberapa. Ini lentur sekali. Sudah lumayan sih tuh. Udah nggak patah lagi ya.
Aku lanjutkan dengan speed rendah aja, paling 3 menit lagi ya. Speednya rendah aja, nggak usah tinggi. Ya gitu aja. Kita tambahkan 3 menitan lah, biar bener-bener elastik. Oke, akan aku cek. Lentur banget. Oke deh, ini udah cukup. Udah cukup. Adonan akan aku taruh di papan sini. Kasih sedikit tepung biar tidak melekat ya. Diamkan selama 2 menit biar rehat glutennya. Ditutup dengan kain atau plastik biar tidak kering. Saya pakai plastik. Biar tidak kering, plastik bersih. Oke, biarkan aja gini selama 2 menit. Jadi dihitung ya. Dijamin. Setelah 2 menit, ini dibuka terus dibagi adonannya menjadi 3. Mau dikira-kira silahkan, mau ditimbang silahkan. Kalau jadi 2 itu terlalu besar ya. Kemarin saya bagi 2 terlalu besar. Bagi 3. Ini dah. Karena jadi panjang, jika mau dibentuk pendek-pendek silahkan. Sekarang udah gini. Didiamkan selama 10 menit. Biar rehat dulu dan gampang dibentuk. Biasanya kalau roti biasa kan 30 menit sampai 2 kali lipat ya. Ini cukup 10 menit aja. Ditutup biar tidak kering. Mau pakai kain silahkan. Oke. 10 menit. Sekarang udah 10 menit, akan aku ambil dan dibentuk panjang-panjang. Di sini saya ada 2 loyang, yang satunya nanti aku taruh di sini ya, karena cuman punya 2 loyang ini. Kalau nggak punya loyang, cukup pakai kain, terus nanti kalau udah membesar dipindahkan gitu. Ini aja. Taruh di tengah. Nah, tunggu selama 1 jam biar mengembang cantik. Ditutup biar tidak kering adonannya. Nah, sambil menunggu itu adonan rotinya, di sini aku akan membuat toppingnya. Nah, toppingnya seperti ini, dari daging sapi rasa kari. Nah, yuk kita simak aja memasak daging sapinya. Biasa aku akan menumis bumbunya dulu dengan sedikit minyak ya. Setelah panas, di sini ada jahe 2 potong, bawang putih 3, bawang merah 4, ukuran besar-besar. Ditumis dulu biar cepat, jadi saat dihaluskan tidak langu ya. Tumis saja sampai layu, jadi masaknya nanti cepat, menumisnya aromanya juga beda. Jika teman-teman pakai bumbu kari instan biasa bisa juga, tapi tetap tambahkan bawang putih sama bawang merahnya ya, biar lebih sedap. Dan ini sudah, sekarang diharuskan. Balikan ke wajan. Tambahkan curry powder. Tuh. Kalau nggak ada bisa dengan bumbu sasetan juga oke. Jangan banyak-banyak, sedikit aja. Paling 3 sendok teh. Tambahkan kapulaga atau kardamom 2. Tambahkan sedikit paprika powder. Kalau mau pedas tambahkan cabai.
diaduk, ditumis sampai ini karinya benar-benar matang, minyaknya keluar biar sampai wangi. Nah, teman-teman bisa gunakan favorit kalian masing-masing ya bumbunya. Oke, ini aku biarkan. Nah, ini udah ditumis, minyaknya keluar ya. Tuh udah mateng. Daging sapi 400 gram masukkan. Jika mau sedikit ya silahkan, separuhnya, karena memerlukan rotinya juga sedikit ya. Tapi ini sekalian saya bikin banyak. Nah, ini dagingnya akan mengeluarkan air. Ini saja. Jadi ini nggak perlu pakai santan ya, karena masaknya dagingnya juga agak kering ya. Tambahkan sedikit garam, little bit sugar, gula itu tadi, dan juga kaldu, kalau ada kaldu rasa sapi. Beef flavor atau chicken powder. Jadi masak sampai matang ya. Ground beef mah cepat matangnya. Pastikan dirasa kurang garam atau enggaknya, dirasakan ya. Dan ini udah, kalau mau tambah kering sedikit, ayo saja. Siap untuk toppingnya. Tuh mantep sekali. Oke, ini udah meninggi ya. Ini siapkan air di baskom, taruh di oven paling bawah, katanya sih biar crispy. Nah, sekarang ovennya dinyalain. Suhu 180 derajat, fan setting jika api atas bawah 200 derajat ya. Tunggu sampai apinya stabil, yaitu dengan lampu hijau menyala. Dan ini adonannya agak ini ya, kurang tinggi gitu ya, nggak kayak ini karena ini di loyang ya, digores-gores. Kalau jadi dua itu lebih bagus ya, tinggi gitu. Oke. Nanti kalau di oven kayaknya gini deh. Soalnya kalau enggak jadi dua kali. Kalau gini kan oke. Siapkan air di semprotan untuk menyemprot ini roti ya sebelum dibakar, biar apa? Biar crispy. Lampunya sudah nyala hijau ya. Jadi maknanya ovennya udah stabil panas dan bisa dimasukkan ini adonan. Dipanggang selama 20 ke 30 menit. Jadinya benar-benar crispy ya. Kalau mau crispy lagi agak lama lagi, nanti diputar setelah 15-an menit ya. Diputar, di ganti posisi. Ini setelah 20 menit aku akan membalikkan posisinya ya. Oke, udah tuh tanpa dicetak. Tunggu agak dingin, saatnya membuat isiannya. Dan ini siapkan 3 telur, 2 atau 3. Kasih sedikit garam atau salt. Lalu dikocok. Isiannya daging. Ada cabe, cabenya kalau bisa cabe besar, dan onion. Kalau ini enggak. Rotinya moist, lebih besar yang kemarin. Ini dia. Mau dibagi 3 atau 2 silahkan. Kalau pakai roti sobek biasa kurang begitu asik. Rotinya terlalu lembut kalau pakai roti sobek ya. Sekarang poles rotinya dengan sedikit telur. Ini aja tuh, gitu ya semuanya.
semua. Udah dipoles, sekarang tinggal kasih toppingnya. Sebagian tidak mau onion, jadi aku tidak pakai ya. Jika onionnya diganti bawang merah, silahkan, tetap enak. Gini ya. Dan juga cabenya kalau mau pedas, yang ini nanti tidak usah. Jadi ada rasa gegetnya gitu ya. Toppingnya ditekan-tekan biar melekat. Nah, gini. Tuh nanti dikasih telur lagi. Pastikan ditekan. Siap semuanya ya, tinggal digoreng. Gorengnya gimana? Gorengnya di wajan. Siapkan wajan, panasin. Kasih sedikit minyak di wajan. Ini kalau dijual di jalanan oke sekali. Bahan rotinya murah meriah, makannya panas-panas. Nah, pastikan wajannya sudah panas. Tinggal tekan aja. Tuh. Dan satunya juga. Oke deh, ini langsung dibalik, ditekan. Nah, kalau untuk jualan ya, pastikan sebelum maghrib semuanya udah ditaruhin ini telur. Jadinya kalau ada yang beli tinggal panaskan aja. Mudah sekali. Nah, tunggu sesaat setelah dibalik. Tuh seperti ini. Sekarang tinggal angkat tuh. Diginiin deh. Oke deh. Ini tidak cocok kalau rotinya terlalu lembut ya. Dan udah kelar. Tuh. Mantap sekali. Siap dihidangkan. Roti John-nya ini sausnya pakai sweet chili sauce. Mantap sekali. It's like it's like a very heavy snack. It's like the bread and what's on there, meat? Yeah. Mm-hmm. Chris, I'll put that down. Let me cut it for you, okay? Be careful because I don't want you to hurt yourself. Which one you like, sir? Yeah, you don't like with that the meat? I don't like. Okay. Can you see? Come on. There we go. Oh, that's very good. Oh, it is spicy. Silakan dicoba. Very good. And not mana. I think I'm gonna have to have one more. Okay, silakan mencoba. Well, if you make this once a week, once a month, I'd be really happy. Once a day? I've done that many times, remember? Oh yeah. It's been a while. Okay, terima kasih dan silakan mencobanya. Sangat mudah dan murah meriah. Ketemu lagi dalam video selanjutnya. Very good. Bye. Yeah. You like this one? Karissa suka banget dari kemarin dia tuh makanin itu mulu kan. No, kemarin bikin, hari ini bikin lagi gitu. Oke dah, segitu aja dan terima kasih. Makasih. Bye bye. Bye bye. Bye, I'm very full. You're very full? Enak, you like that bread, don't you, sir? I like the crunch. You like the crunch? Yeah. I want to finish the full thing. You want to finish all? Your favorite. Yeah. It's okay. Good. It's good? Yeah. Thank you. Very good. Thank you for watching, everyone. Bye-bye. Rosita, thank you for making Roti John for Mr. Powell. Yeah. You're a great John wife. Paul. You're a great wife. And thank you very much. You are welcome. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.